Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Nabi bersabda, apabila salah seorang kalian mencintai saudaranya, menyayangi saudaranya, maka kabarkanlah bahawa engkau mencintainya. Tapi saya nak pergi kepada perkara yang pertama ni. Masya Allah. Satu ketika Nabi dengan seorang sahabat, lalu adalah seorang lelaki lain lalu depan Nabi dan sahabat berdua ni. Lalu Nabi pun kata kepada, bukan Nabi, sahabat ni kata pada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyayanginya." Ha, faham tak situasi ni? Okey, dua orang, Nabi dan juga sahabat. Lalu ada seorang lelaki lain. Lalu sahabat Nabi ni bagi tahu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku sayang pada dia tu." Lalu Rasul bertanya kepada dia, "Adakah kamu sudah bagi tahu kepada si fulan lelaki itu bahawa kamu menyayangi dia?" Lalu dia kata, "Tidak, aku tidak pernah cakap yang aku sayang pada dia." Rasulullah pun kata, "Sekarang kamu pergi kepada dia dan bagi tahu bahawasanya kamu menyayanginya." Maksudnya, cakap sayang ya. Ha, subhanallah, dan para lelaki, wanita-wanita sekalian, cakap sayang, bagi tahu sayang adalah sunnah Nabi. Bila kita cakap, "Bang, saya sayang awak, sayang sangat." Suami pun cakap, jangan tunggu isteri cakap. Suami cakap dulu tu lagi power. Suami mula dulu pagi-pagi. Sayang-sayang, si pipi merah. Ha, isteri ni kata pipi merah, apa kulit saya gelap? Subhanallah. Tak ada masalah nak panggil apa, panggil nama. Abang ada nak cakap sesuatu sikit ni. Isteri ni berdebar-debar kan. Ada apa bang? Tapi kamu kena sabarlah ya. Harap kamu boleh bertahanlah dengan apa yang saya mau katakan ini. Isteri lagi berdebar. Apa dia bang? Eh, takutlah saya pagi-pagi dah begini. Kamu kena dengar betul-betul ya. Abang nak cakap ni. Kamu kena tenang-tenang. Banyakkan istighfar. Apa dia lagi bertempih ya? Cakaplah cepat. Abang sayang sama kamu. Ha, Masya Allah. Kadang-kadang cara-cara tu kan. Ya Allah, abang ni cair. Mau makan apa hari ini? Ha, terus. Saya mau masak special. Hanya kata-kata boleh beli jiwa, boleh beli hati. Nabi SAW memang biasa memuji isteri, memuji anak. Nabi suka puji sahabat-sahabat. Nabi pernah memuji Saidina Umar dengan satu pujian yang sangat hebat. Sekiranya ada Nabi selepasku, pasti Umar adalah orangnya. Cara Nabi puji. Tetapi sahabat-sahabat adalah orang yang boleh menampung ujian-pujian. Mereka tidak lalai dengan pujian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tip yang pertama, wahai wanita dan para lelaki sekalian, kalau kita sayang, kena cakap sayang. Ada isteri cakap, "Ustazah, saya sudah letih dah nak cakap sayang. Saya cakap 10 kali, satu kali pun tak ada balasan." Suami angguk je. Yelah, okay. Sebab apa? Bila saya tanya, kenapa suami kaku macam tu? Ustazah, dia memang dibesarkan keluarga yang memang tak biasa cakap sayang-sayang. Jadi dia nak cakap pada saya pun macam ada ketulan emas dalam mulut. Takut emas tu terkeluar. Jadi memang betul, ada orang yang tidak biasa. Jadi kitalah yang ubah, membiasakan ucapan sayang. Tapi subhanallah, sahabat Nabi ni dia ada ucapan khas dia. Sahabat Nabi ni pergi jumpa sahabat yang dia kata sayang tu, dia cakap, "Saya sayang kamu kerana Allah." Kemudian yang dengar itu jawab apa? "Semoga Allah mencintaimu kerana cintamu kepadaku kerana Allah." Ha, nampak tak? Faham tak ni?